Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Amma ba'du ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini masih membahas tentang tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Dan sering saya katakan bahwa tanda-tanda kiamat besar itu berbeda dengan tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat kecil terkadang datang kemudian lenyap, kemudian datang kembali, kemudian lenyap, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali muncul, maka tidak akan berhenti. Dari satu tanda kedua, dari kedua ke tanda ketiga, sampai kiamat dibangkitkan. Artinya kalau sudah muncul tidak bisa dihentikan. Karena tanda kiamat besar ini yang setelahnya ada hubungan dengan yang sebelumnya. Dan kembali kita menjelaskan dari tanda-tanda kiamat besar yang selanjutnya. Malam ini kita akan membahas tentang dabbatun minal ardh. Binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Bagaimana sifat binatang ini? Di mana binatang ini muncul? Apa saja tugasnya? Kemudian bagaimana bermuamalah dengan manusia di akhir zaman? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas tentang dabbatun minal ardh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mulai dari membaca firman Allah azza wa jal dalam surat An-Naml ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lakum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yukin. Apabila telah tetap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, maka kami akan keluarkan kepada mereka binatang yang melata yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang mengajak bicara kepada mereka, anna nasa, bahwa manusia, kanu bi ayatina la yukinu, mereka dengan ayat-ayat kami tidak yakin. Inilah dalil tentang adanya dabbatun minal ardh fi akhir zaman, adanya binatang melata yang keluar dari perut bumi di akhir zaman. Dan ini tanda-tanda muncul dua hari, ada yang mengatakan tiga hari setelah munculnya matahari dari arah barat. Jadi tanda-tanda ini muncul langsung setelah terjadinya matahari terbit dari arah barat. Artinya taubat manusia sudah tidak diterima. Karena para ulama mengatakan bahwa
Syarat diterima tobat itu salah satunya adalah bicara tentang waktu. Kalau seandainya nyawa manusia belum sampai di tenggorokannya, maka tobat manusia masih diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq." Ingatlah ketika nafas sudah di kerongkongan, di tenggorokan kita ini, siapa yang akan bisa meruqyah, artinya mengobati, mengembalikan nyawa itu kembali ke jasadnya? Tidak mungkin dan mustahil. Karena ruh seseorang itu dikeluarkan dari mulutnya, kemudian pandangan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati itu dipastikan melotot matanya, maka disunahkan untuk ditutup supaya tidak menakuti manusia. Artinya kalau seandainya nyawa sudah di kerongkongan, artinya sudah dekat keluarnya, dan ketika itu tidak ada yang mampu untuk mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Lah ketika nyawa berada di kerongkongan itu, maka tobat siapapun tidak mungkin diterima. Makanya Fir'aun ketika dia berusaha untuk bertobat, kemudian berteriak, "Amantu bima amanat bihi Banu Israel." Aku beriman dengan apa yang diyakini Bani Israel terhadap Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobatnya Fir'aun karena nyawanya sudah dikerongkongan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongannya. Kemudian yang kedua, tobat manusia tidak akan diterima kalau seandainya tulu'u syamsi min maghribiha. Kalau seandainya matahari itu tiba-tiba terbit dari arah terbenamnya. Makanya kemarin kita sudah ceritakan bagaimana matahari itu terbit dari arah barat. Kita tahu bahwa ketika manusia tertidur, kemudian mereka lelap tertidur, ketika sampai di waktu subuh, orang-orang yang beriman mereka masih bangun dan masih melaksanakan aktivitas mereka, solat subuh berjamaah ke masjid. Tapi orang-orang kafir dan munafik, mereka terlelap dalam tidur-tidur mereka. Ketika di pagi hari manusia semua terbangun, matahari tidak muncul. Kemudian mereka tunggu sampai waktu zuhur, matahari juga tidak kunjung muncul. Kemudian mereka tunggu sampai waktu asar, matahari juga tidak kunjung muncul. Padahal langit cerah, langit tidak sedang hendak hujan, artinya tidak sedang mendung, langit betul-betul cerah, tapi tidak ada matahari. Ketika kemudian waktunya matahari terbenam, justru muncul dari arah terbenamnya, tiba-tiba matahari muncul dari arah barat, semua manusia menangis. Semua manusia menangis, mukminnya, kafirnya, fasiknya, salehnya, tidak ada manusia kecuali mereka menangis. Sampai di antara mereka ada yang kehabisan air mata karena penyesalan mereka tidak bertobat sebelum matahari ini muncul dari arah barat. Tapi apalah gunanya bertobat? Sehingga manusia pun, seandainya para penyembah berhala itu melemparkan berhala-berhala mereka, kemudian mereka bertobat, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jal, tidak ada gunanya tobatnya. Makanya ketika terbit matahari dari arah barat, maka berhentilah seluruh aktivitas dakwah. Berhentilah para ustaz mengajar, para da'i berdakwah, manusia-manusia baik untuk mengajak manusia bertobat, karena percuma. Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. La yanfa'u nafsun imanuha,
karena iman seseorang tidak ada gunanya lagi. Dari sini ma'asyar muslimin, terbitnya matahari dari arah barat itu 3 hari berturut-turut. Baru setelah itu 2 hari setelahnya muncul dabbatun minal ardh wa idza waqa'al qaul 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum annannas kanu biayatina la yuqin. Dan apabila telah datang ketetapan Allah kepada mereka, maka kami keluarkan kepada mereka binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang mengajak bicara manusia, bahwasanya manusia mereka tidak pernah beriman dengan ayat-ayat kami. Makanya ketika binatang ini muncul, ada orang yang salat, kemudian binatang ini menunggu sampai orang itu selesai salat. Ketika selesai salat, tiba-tiba kemudian dia berpaling, di hadapannya ada dabbatun minal ardh. Tiba-tiba binatang ini bicara, al antu salli ya abdallah, sekarang kau salat wahai hamba Allah, kemana saja engkau sebelummu? Karena salat ketika itu tidak ada manfaatnya lagi, taubat sudah tidak diterima oleh Allah azza wajalla. Artinya mereka hanya membawa amalan sebelum matahari terbit saja dan tidak bisa menambah amalan lagi karena berhenti tobat sampai di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada ayat surah An-Naml 82 ini, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah datang ketetapan Allah kepada mereka. Apa yang dimaksud ketetapan Allah di sini? Kata beliau, ay yakunu bimautil ulama wa dhihabul ilmi wa raf'ul Qur'an. Kalau seandainya ketetapan Allah itu datang, maksudnya seluruh para ulama ketika itu diwafatkan oleh Allah. Dan ingat bahwa wafatnya para ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau hari ini presiden mati, wakilnya senang, besok dilantik dia. Kalau hari ini para pengusaha mati, besoknya datang pengusaha yang lebih hebat dan lebih handal dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau ulama mati, tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisinya. Karena kondisi ulama itu semakin jauh, maka kualitasnya semakin rendah. Siapa yang bisa menggantikan Imam Syafi'i? Setelah wafat Imam Syafi'i, tidak ada. Siapa yang bisa menggantikan Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang lainnya? Tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, dhihabul ilmi. Ilmu sudah dicabut. Mereka sudah tidak mengenal salat, apa itu salat? Mereka tidak mengenal puasa, apa itu puasa? Mereka tidak mengenal zakat, apa itu zakat? Tidak mengenal haji, apa itu haji? Tidak mengenal apapun dari ilmu agama. Yang mereka kenal hanya lafaz la ilaha illallah. Itu pun mereka hafal dari bapak dan moyang mereka, bukan karena ilmu mengucapkannya. Apabila datang ketetapan Allah seperti ini, orang sudah tidak mengenal ilmu salat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu yang lainnya, dan mereka hanya mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu pun diucapkan oleh orang-orang yang sudah tua di antara mereka, itu pun mereka dengar dari nenek moyangnya, bukan karena ilmu. Hilang ilmu di sini. Maka itulah ketetapan Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, raf'ul Qur'an. Al-Qur'an diangkat. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang dikatakan sirrun nabi, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa nanti di akhir zaman Islam itu tinggal namanya dan Al-Qur'an
tinggal kertasnya saja. Jadi nanti di akhir zaman ketika antum membaca mushaf, tiba-tiba tulisannya hilang. Karena Rasul yang mengatakan nanti dalam satu malam Al-Quran ini akan diangkat, tulisan dan hafalan. Jadi sekarang kalau ada mushaf masih ada tulisannya, tapi nanti suatu malam hilang tulisannya. Antum membaca apa, kertas kosong? Dan antum pun walau seandainya pun hafal beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah hilangkan di dada-dadanya, sehingga tidak ada Quran baik bentuk tulisan atau bentuk hafalan. Apabila para ulama sudah mati semua, ilmu sudah diangkat, Quran sudah tidak ada lagi kecuali kertas kosong, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akhrajna lahum dhabatan minal ar. Saat itulah Allah keluarkan binatang melata yang keluar dari perut bumi. Ini penafsiran siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika manusia, artinya bahwa keluar binatang ini, kondisi manusia sudah rusak karena sudah tidak ada lagi yang membimbing mereka, karena para ulama sudah tidak ada, apa yang dibimbing? Sehingga orang-orang yang beriman yang bukan para ulama, mereka hanya mempertahankan keimanannya saja. Dan orang-orang kafir, maka mereka tidak mungkin keluar dari kekafirannya. Ketika itulah binatang melata ini muncul. Lalu apa tugasnya? Apa tugasnya binatang melata ini? Dan seperti apa bentuknya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan tukallimuhum. Artinya tukallimuhum itu tukhatibuhum. Artinya tukhatibuhum itu artinya mengajak bicara manusia. Jadi binatang ini bisa bicara. Jadi tugasnya adalah mengajak bicara manusia. Dalam sebuah hadis, walaupun dikritik riwayatnya, tapi masyhur bahwa binatang ini membawa tongkat Sulaiman, apa, tongkat Nabi Musa dan cincinnya Sulaiman. Adapun tongkat itu digunakan untuk memukul muka orang-orang kafir sehingga menjadi gosong, menjadi hitam. Adapun cincin untuk menstempel dahinya orang yang beriman sehingga bersinarlah wajahnya. Itu tugasnya dabatun minal ar. Jadi ada dua penafsiran, maksudnya tukhatibuhum, tukallimuhum atau taklimuhum, artinya menstempel. Ada dua qiraah di sini. Tukallimuhum ngajak bicara, taklimuhum menstempel. Itulah tugasnya dabatun minal ar. Dan ketika sudah distempel ikhwan, kalau seandainya sudah distempel manusia itu, artinya di sini terbedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Karena sudah ada tandanya. Kalau sekarang kan kita tidak bisa membedakan mana mukmin mana kafir kan. Pemanya ada non muslim pakai baju koko, pakai gamis, disangka orang muslim. Bisa saja dia non muslim kan. Atau mungkin sebaliknya. Artinya kalau sekarang tidak bisa dibedakan. Kita masuk warung saja, kita tidak bisa dibedakan mana halal mana haram. Apakah yang masak ini muslim ataukah ia tidak muslim gitu ya. Terkadang ada beberapa restoran itu kita masuk bingung nih, ini halal apa haram, syubhat jadinya. Tapi nanti di akhir zaman orang bisa dibedakan. Dalam riwayat Allah angkat nama-nama mereka. Karena terbiasa panggilan mukmin dan kafir sehingga orang sudah lupa nama aslinya. Sehingga panggilan mereka di pasar-pasar itu panggilan mereka hanya ya mukmin wa ya kafir. Ya mukmin wa ya kafir. Jadi kalau jual beli itu berapa min? Segini fir. Enggak ada lagi nama. Mukmin kafir, mukmin kafir. Ya. Nama sudah lenyap di situ. Jadi panggilan itu ya mukmin yang kafir, anehnya tidak tersinggung. Di
zaman itu walaupun yang kafir dikatakan ya kafir, tidak tersinggung. Seorang mukmin ya mukmin, tidak tersinggung. Dan itu sudah biasa. Coba kalau sekarang, tidak boleh ngomong kafir saja, tidak boleh non muslim. Sekarang tidak boleh bilang kafir, harus non muslim atau saudara kita dari lain agama. Kafir itu keras. Padahal Quran yang mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Quran yang mengatakan kafir. Lam yakunil ladzina kafaru. Quran yang mengatakan kafir. Masa enggak boleh kita katakan si fulan kafir? Boleh dalam Quran itu. Ya mungkin kalaupun mau diperhalus non muslim lah, apa bedanya? Enggak ada bedanya. Mau kafir mau non muslim sama saja. Tapi bahasa Quran itu kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak tersinggung di zaman itu lain dengan zaman sekarang. Yang aneh yang tersinggung itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir ya kafir, orang kafir ya tersinggung, mungkin tersinggung dia. Ini yang tersinggung orang Islam. Yang enggak terima orang kafir dikafir-kafirkan itu orang Islam. Enggak terima katanya. Ini kan aneh jadinya ya. Kalau yang dikafirkan tersinggung, wajar. Tapi orang yang tidak disebut ya kafir, padahal jelas-jelas orang kafir, tersinggung dia. Kemudian membuat dalih macam-macam ini, itulah. Aduh, subhanallah. Quran yang mengistilahkan ya kafir. Jangan dihapus bahasa ini dalam Al-Quran. Quran itu tetap relevan. Sepanjang zaman, sejak zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, akan sesuai dimanapun Quran ditempatkan, di zaman manapun, di tempat manapun, Quran itu akan relevan dengan zaman dan makan, waktu dan tempat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu seperti apa sifatnya binatang yang melata ini? Terjadi silang pendapat di antara para ulama tentang seperti apa bentuk daripada binatang yang melata ini. Disebutkan oleh para ulama qad ikhtalafatil aqwal fi ta'yin naw'i hadhihi dabbati. Telah terjadi perselisihan ulama tentang penentuan jenis seperti apa sebenarnya binatang yang melata yang keluar dari perut bumi di akhir zaman itu. Faminhum man qala, di antara mereka para ulama yang mengatakan annaha fasilatu naqati salih. Ada yang mengatakan bahwa binatang yang melata itu adalah anak unta dari mukjizat unta Nabi Saleh. Ketika kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, datang kepada Nabi Saleh alaihi salatu wasalam dan mengatakan ya Saleh, kalau engkau seorang nabi, buktikan mana mukjizatmu. Kalau engkau membuktikan mukjizatmu, kami beriman. Maka saking cintanya Nabi Saleh kepada kaumnya akan keimanan mereka, maka Nabi Saleh mengatakan, kalau begitu kalian ingin apa? Maka kaum Samud mengatakan, keluarkan dari batu ini unta usyara. Unta tetapi usyara. Usyara itu bunting 10 bulan. Unta yang bunting 10 bulan ketika keluar langsung melahirkan. Nah, coba keinginannya kan? Maka Nabi Saleh alaihi salatu wasalam tidak menolak. Kemudian dia pun salat, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah kabulkan permintaan Nabi Saleh, keluarlah dari batu. Tiba-tiba batu itu retak. Kemudian keluarlah dari batu itu unta yang sedang bunting 10 bulan dan langsung melahirkan, disaksikan oleh kaum Samud. Maka kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wasallam memperingatkan unta ini, jangan diganggu. Kalau sampai kalian ganggu, azab akan menimpa kalian. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu faaqaruha. Maka mereka pun mendustakan ucapan Saleh, akhirnya mereka pun menyembelih unta ini. Makanya Allah mengatakan ketika mentafsirkan kalimat ashqaha, maka diutus orang yang paling ceraka dari kaum Samud
siapa dia? Pertama Kidar ibn Salif, yang kedua Misra. Jadi ada dua orang yang paling celaka, namanya Misra dan Kidar ibn Salif. Dua orang ini yang membunuh unta soleh ini. Ada dua orang wanita, satu orang kaya, satunya punya anak gadis cantik-cantik. Wanita ini sekongkol, kemudian menawarkan kepada anak-anak muda, siapa yang bisa membunuh unta Nabi Saleh, maka dia akan mendapatkan kekayaan dan akan dinikahkan dengan gadis cantik. Maka Kidar ibn Salif dan Misra daftar, kemudian siap untuk membunuh untanya Saleh. Maka kemudian di malam hari mengajak yang lainnya, ada 9 orang dipimpin oleh Misra dan Kidar ibn Salif ini. Maka di malam itu mereka membunuh unta itu. Ketika anak unta itu melihat ibunya digorok oleh Kidar dan Salif ini, langsung lari berteriak, kemudian masuk lagi ke dalam batu. Dan unta itu setelah disembelih, dikuliti, dimakan rame-rame. Keesokan harinya mereka datang kepada Nabi Saleh memberitahu bahwa untanya sudah mati. Maka Nabi Saleh pun sedih, kemudian mengancam, kalau kalian sudah mendustakan mukjizat Allah, tunggu 3 hari, Allah akan azab kalian. Mendengar ucapan Nabi Saleh, dikiranya ancaman biasa. Maka akhirnya Kidar dan juga Misra ini mengajak yang lainnya, orang-orang kampung yang tidak suka dengan Nabi Saleh. Malam itu setelah membunuh untanya, maka sekarang giliran membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Maka berangkatlah orang-orang ini yang hendak membunuh Nabi Saleh di malam itu. Allah takdirkan terjadi hujan batu dan menimpa semua orang yang hendak mencelakakan Nabi Saleh. Hujan batu ini menimpa kepada orang-orang yang hendak membunuhnya saja. Ini azab pertama. Kemudian setelah kemudian Nabi Saleh tahu bahwa orang-orang itu berbuat makar dan Allah azab mereka dengan dihujani batu, kaumnya mulai ketakutan. Berarti ini bukan main-main. Maka mereka pun mulai mengurung diri, mengunci diri di rumah-rumah mereka. Di hari pertama menguning wajah mereka, di hari kedua memerah wajah mereka, di hari ketiga menghitam wajah-wajah mereka, di hari keempat semua orang tidak sanggup berdiri kena setruk, di hari kelima Jibril datang kemudian berteriak dengan sekali teriakan, semua mati, tidak ada satupun yang tersisa kecuali Allah binasakan. Itulah kaum Samud. Ada yang mengatakan dabatun minal ardi itu adalah anak untanya itu. Anak unta ini kan selamat tidak dibunuh, yang lari ke dalam batu. Nanti di akhir zaman anak unta ini akan keluar, yang Allah firmankan, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardh. Apabila telah datang ketetapan Allah kepada mereka, maka kami keluarkan binatang melata itu dari perut bumi. Maksudnya fasilatu naqita salih, anak unta dari unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian wa minhum man qal, dan di antara para ulama ada yang mengatakan annahal jassasah allati kana tatahassasil akhbar lidajjal. Sebagian mereka mengatakan bahwa binatang melata itu adalah jassasah. Jassasah itu diambil dari kalimat jasus, artinya mata-mata. Dan ini pernah diceritakan oleh seorang sahabat, Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu an. Ketika belum masuk Islam, dia seorang Nasrani. Kemudian naik kapal dengan 30 anak buahnya dan dia nahkodanya. Kemudian kapalnya terhempas ombak sampai kemudian terhempas ke sebuah pulau. Ada yang mengatakan laut Yaman, ada yang mengatakan laut Syam. Sampai-sampai di Yaman itu ada namanya Pulau Socotra. Pulau Socotra, konon katanya Tamim ibn Aus ad-Dari ini terdampar di Pulau Socotra dan Dajjal ada di situ, konon katanya. Ini kan nggak ada buktinya karena hadis tidak menjelaskan di laut mana. Ya. Tapi kemudian orang-orang Yaman, orang-orang awam
mereka mengatakan pulau itu pulau Dajjal, namanya Sakotra. Tapi yang jelas bahwa tidak ada nas dan dalil yang menunjukkan pulau itu adalah pulau Dajjal yang ditemui oleh Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Maka tidak perlu disandarkan kepada pulau itu karena tidak ada dalilnya. Ini perkara gaib masalahnya. Jangan coba-coba mentakwil. Karena ada sebagian ustaz yang selalu mengupas akhir zaman sangat menentukan bahwa Dajjal itu ada di pulau Sakotra. Dari mana anda dapatkan dalil ini? Dengan yakinnya dia mengatakan di pulau itu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari ini ketika kemudian terdampar dan semua selamat ada di pulau yang sangat menakutkan itu, masuk ke dalam hutan. Rupanya di tengah hutan dia ketemu dengan jasasa, binatang yang berbulu. Saking lebatnya bulunya, tidak tahu mana dubur mana kubur, mana belakang mana depan, tidak tahu. Saking lebatnya bulu itu, yang anehnya dia bisa bicara. Kemudian bertanya kepada Tamim dan juga anak buahnya, 30 awak kapalnya, dan mengatakan, dari mana kalian? Maka Tamim mengatakan, kami dari Arab. Ha, kalau begitu kalian sudah ditunggu oleh seseorang. Sudah ditunggu oleh seorang. Kata Tamim dari kagetlah, baru datang terdampar tiba-tiba kalian sudah ditunggu oleh seseorang, kan gitu. Apa enggak takut dia? Binatang itu aja menakutkan. Akhirnya setelah kemudian diarahkan ke dair, ke tempat ibadah yang sudah kumuh, rupanya Tamim bin As-Ad-Dari mendapatkan seorang raksasa besar yang sedang dirantai tangan, leher dan kakinya, kemudian bertanya soal satu, Ainu Zubar, mata air Zubar, yang kedua Tiberias, yang ketiga Nakhlu Baisan, kebun kurma Baisan. Kemudian bertanya soal Nabi yang sudah muncul atau tidak di Madinah. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya ketika ketakutan kemudian keluar dari pulau itu, dia pun dengan rombongannya masuk ke dalam Islam. Kemudian menceritakan kisah pertemuan dengan jasasa dan orang yang dirantai itu. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Tamim, tahukah siapa yang kutemui itu? Kata Tamim, dari Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasul, huwa Dajjal, yang kau temui adalah Dajjal. Tapi syahidnya bukan Dajjal, tetapi binatang yang berbulu itu. Karena binatang yang berbulu ini setelah itu dari tidak lagi kemana, tidak tahu kematiannya kemana, perginya kemana, tidak tahu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa dabatan minal ard dalam surah An-Naml 82 itu artinya jasasa, jasusnya Dajjal, mata-matanya Dajjal, binatang yang berbulu. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat yang lain dikatakan, wa minhum man qala innaha thu'ban, bahwa binatang yang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara adalah ular. Ala jid'ranil Ka'bah, ular yang menunggu di temboknya Ka'bah. Jadi ketika Nabi SAW berusia 15 tahun terjadi banjir, apalagi ketika itu terjadi perang yang disebut dengan perang Fijar. Perang Fijar itu perang antara Quraisy dan Kinanah melawan kabilah Qais ibn Ailat. Gara-garanya adalah Qais ibn Ailat ini melakukan penyerangan pertama di Ashuril Hurum, di bulan yang sangat mulia, yang kedua di tempat yang sangat mulia. Pertama menyerang di bulan hurum, bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Yang kedua terjadi di Mekah. Sementara orang Arab pantang melakukan jihad di bulan-bulan mulia itu. Lah, kabilah Qais ibn Ailan ini menyerang orang dari Kinana. Akhirnya Quraisy tidak terima. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Fijar. Fijar itu diambil dari fujur. Fujur itu artinya jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu karena dia melampaui batas. Orang Arab tidak boleh. Mereka menghormati bulan haram, apalagi tanah haram. Kabilah Qais ini menyerang Kinanah.
Akhirnya Quraisy pun bersatu melawan kabilah Qais ibn Ailan, terjadilah perang Fijar dan Rasul ikut terlibat dalam perang itu. Walaupun ketika itu usianya masih 14 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Terjadi 4 tahun peperangan ini. Lah ketika peperangan inilah banyak kemudian batu-batu dilempar, akhirnya terkena Ka'bah. Maka Ka'bah hancur sebagiannya. Ditambah-tambah kemudian terjadi banjir, maka makin rusak lagi Ka'bah itu. Maka ketika itulah maka sepakat orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah. Setelah terjadi perang Fijar, kemudian perang namanya setelah itu perjanjian Hilful Fudul, kan begitu urutannya. Perang Fijar dulu, kemudian Hilful Fudul. Hilful Fudul itu artinya mereka bersumpah untuk menolong orang yang dizalimi. Karena ada seorang laki-laki dari Zabid dari Yaman hendak mengantar dagangan pesanan Al-As ibn Wail As-Sahmi. Setelah pesanan itu datang kepada Al-As ibn Wail As-Sahmi, enggak mau dibayar. Maka marahlah seorang Arab dari Zabid Yaman ini, akhirnya berteriak di Ka'bah dan berdoa kepada Allah minta supaya Al-As ibn Wail As-Sahmi mengembalikan barangnya karena enggak mau bayar. Didengar oleh orang Quraisy, bangkit mereka membela laki-laki ini. Maka akhirnya kemudian mereka sepakat untuk melawan Al-As ibn Wail As-Sahmi karena sudah menzalimi orang. Maka ini disebut Hilful Fudul. Mereka bersumpah untuk menolong orang yang dizalimi. Lah Nabi SAW ketika menjadi Nabi dan Rasul mengatakan, kalau seandainya terjadi Hilful Fudul, aku juga ikut terlibat lagi, katanya. Karena itu sebuah kebaikan menolong orang yang dizalimi. Makanya Rasul mengatakan, unsur akhaka zalim wal mazlum, tolonglah saudaramu, baik dia zalim, artinya cegah kezaliman, ataupun mazlum dia dizalimi. Intinya bahwa Ka'bah rusak gara-gara perang Fijar, ada yang mengatakan rusak juga ditambah dengan adanya banjir. Sehingga orang-orang Quraisy ini ingin merenovasi Ka'bah. Ketika hendak mendekati Ka'bah, ada ular di situ. Mereka enggak berani dekat kepada ular itu. Mereka berusaha untuk mengusir ular, tidak mau. Dan mereka meyakini itu penjaga Ka'bah. Tapi kemudian tiba-tiba datang burung. Burung ini kemudian terbang, melihat ada ular disambarnya oleh kakinya, kemudian dibawa terbang, kemudian entah berantah dibawa kemana. Kemudian mereka merasa bahwa amaliyah kita hendak merenovasi Ka'bah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena buktinya penjaga yang mereka takuti sudah hilang. Entah berantah dilempar kemana oleh burung itu. Tapi ketika itu juga mereka tidak mau dekat Ka'bah. Mereka sudah bawa palu, siap digempur gitu ya. Kenapa mereka enggak berani? Karena kakek buyut mereka yang menyaksikan bagaimana Abraha menyerang Ka'bah diserang Ashabul Fil. Mereka takut kalau seandainya mereka merobohkan Ka'bah, kejadiannya seperti Abrahatul Asram diserang Ababil. Gitu. Jadi tidak mau dekat-dekat juga. Maka mendekatlah orang tua mereka, namanya Al-Walid ibn Mughirah, yang turun kepada surah Al-Mudathir itu. Darni wa man khalaqtu wahida. Ini ayat ini turun kepada Al-Walid ibn Mughirah itu. Lah Al-Walid ibn Mughirah ini berani dia. Dia mengatakan kalau seandainya memang ini sebuah kesalahan, cukuplah saya mati. Kalian tidak perlu datang, tidak perlu ikut menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa dengan diri kita, maka berarti amaliyah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kemudian Al-Walid menghancurkan Ka'bah sekeping-sekeping, tidak terjadi apa-apa. Maka sepakatlah orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah, kemudian merenovasinya. Cuman masalahnya karena kurang dana, karena mereka mensyaratkan dana halal, sehingga Ka'bah tidak sebagaimana Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Mereka hanya sanggup membangun separoh, dan separohnya lagi ditinggalkan, hanya dibuat lingkaran yang sekarang disebut Hijr Ismail. Harusnya Hijr Ismail masuk. Makanya orang Turab tidak akan sampai di tengah Hijr Ismail dan Ka'bah, pasti melewati, karena itu dalamnya Ka'bah di situ. Intinya bahwa ada yang mengatakan bahwa ular ini ketika diambil burung kemudian dilempar entah berantah kemana, lah inilah yang kelak akan muncul di akhir zaman yang disebut dengan dabatun minal ar. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian juga kata para ulama,
Wa minhum man qala innaha insanun mutakallim yunadiru ahlal bid'ah wal kufri wa yujadiluhum. Pendapat yang keempat, bahwa binatang yang melata yang keluar dari perut bumi itu, ya maksudnya manusia yang bicara. Manusia, bukan binatang, manusia yang membantah ahli bid'ah dan ahli kekufuran dan membantah kesesatan mereka. Berarti kalau ini, ya sudah ada ustaz-ustaz yang membantah orang-orang yang menyelisih sunnah dan juga orang-orang yang kufur sejak zaman Nabi sampai hari ini, ya banyak kan. Berarti dabah itu sudah muncul sejak lama. Jadi saya juga termasuk dabah lagi nih. Kalau ini penafsirannya kan gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan dabah itu bentuknya aneh, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa referensi, diantaranya adalah dari Ibnu Zubair radhiyallahu an. Dia mengatakan dabatun minal ar, itu binatang yang melata yang dari perut bumi itu adalah ra'suha ra'su saurin wa ainuha ainu hinzir wa udhunuha udhunu filin wa qarnuha qarnu ailin wa unukuha unuka ni'amatin wa sadruha sadru asadin wa launuha launu namrin wa khasiratuha khasiratu hirrin wa zambuha zambu kabsin wa qawaimuha qawaimu ba'irin. Ini aneh. Jadi dabbah itu adalah kumpulan sifat-sifat binatang. Kepalanya seperti kepala harimau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warnanya seperti macan, rusuknya seperti rusuk kucing, ekornya seperti ekor kambing gibas, dan tingginya seperti unta besar. Kayak apa itu? Coba antum gambar. Kayak apa itu? Ah, seperti itulah dabbatun minal ardh. Ini satu pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa dabbatun ardh itu besar. Binatang yang besar, kakinya belum keluar dari bumi, kakinya belum keluar dari bumi, kepalanya sudah menyentuh awan. Anda bisa bayangkan? Kakinya belum keluar dari bumi, dia kan binatang yang keluar dari perut bumi, kakinya belum keluar, kepalanya sudah menyentuh awan. Segera apa itu binatang itu? Tapi kata para ulama, bahwa riwayat-riwayat tentang masalah sifat-sifat dabbatun minal ardh, kalau tidak diambil dari hadis-hadis lama ataupun dari kisah-kisah Israiliyat, wallahu a'lam, kita tidak bisa menentukan sifatnya seperti apa. Yang jelas binatang yang melata yang akan keluar di akhir zaman dan mengajak bicara, menstempel mukmin kafir, dan semua manusia akan distempel dan akan dipukulnya. Tidak ada yang terlewatkan dari semua manusia. Satu dunia berapa hari? Ada yang mengatakan 3 hari. Satu dunia 3 hari, cepatnya dia. Nah, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari saya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirukat layih. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.